إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali tidak mau. Jamaah masjid Al-Amin ini ada yang enggak pengen masuk surga? Ada enggak yang maunya masuk neraka? Coba angkat tangan. Yang cita-cita masuk neraka cuma siapa? Enggak. Kalau yang pengen masuk surga coba angkat tangan. Ini yang enggak angkat tangan gimana ceritanya ini? Yang lama yang lama, angkat tangan ini gini kan. Itu. Semoga semua masuk surga. Amin. Kata Nabi, semua umatmu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, "Kila wa may yaba ya Rasulullah? Siapakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah?" Maka Nabi jawab, "Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Siapa yang menolak aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Semoga kita semua menjadi hamba yang taat. Amin. Ya. Jadi hadirin sekalian, untuk mentaati Allah ini tidak diperlukan kekayaan. Ya. Untuk mentaati Allah tidak diperlukan kecantikan atau ketampanan. Untuk mentaati Allah tidak diperlukan jabatan, pangkat, popularitas. Bahkan untuk mentaati Allah tidak diperlukan kesehatan. Banyak orang sakit taat sama Allah. Dipapah dia ke masjid, duduk di atas kursi roda, bawa itu infus. Dia sholat di masjid taat. Ada yang merangkak ke masjid, tak punya kaki. Apa yang diperlukan untuk bisa mentaati Allah? Ternyata satu saja, iman. Apa? Maka iman ini adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Bapak ibu semua ada yang tahu gak harga iman berapa? Harga beras berapa? Harga beras? Tahu. Harga bensin berapa? Tahu. Harga aspal tahu? Nih teman-teman yang ada di TikTok nih, saya ini lagi di Buton. Di Buton ini tempatnya aspal ya, terkenal ini Pak. Di Buton ini yang terkenal aspal, aspalnya sama Ruslan ya, nah itu terkenal. Ruslan Buton yang terkenal. Allahu Akbar, Masya Allah. Berapa harga iman nih? Berapa? Ayo, yang tahu sudah saya dia. Berapa? Berapa harga iman? Emas berapa harga ya emas? Satu gram? Satu juta? Emas sebesar debu tak ada harganya, betul? Berlian sebesar debu tak ada harganya. Tapi iman sebesar debu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Karena iman. Nah, maka jangan hanya mulai diremehkan iman ini. Iman ini harus dijaga, harus ditingkatkan. Siapa yang tahu harga iman? Nabi-nabi. Para nabi sanggup mengorbankan apa saja untuk mempertahankan imannya. Ya, bahkan mereka sanggup hadir sekalian mengorbankan nyawanya untuk memperjuangkan imannya. Siapa lagi yang tahu harga iman? Para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka sanggup berpisah dengan siapapun untuk membuktikan imannya kepada Allah.
Ya. Manisnya iman itu apa? Bisa dirasakan ketika kita mampu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Dan ini tidak bisa dibuat, dibuktikan kecuali dengan satu cara, berani meninggalkan segala-galanya untuk Allah dan Rasulnya. Berani nggak jadi-jadi? Bapak Ibu berani nggak meninggalkan tokonya ketika azan berkumandang? Serius berani? Berani nggak meninggalkan istrinya kalau ada panggilan Allah datang? Iya ya Pak. Apakah hadirin sekalian yang tahu agama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sanggup mengorbankan apa saja untuk memperjuangkan iman? Para wali-wali Allah, para tabiin, mereka sanggup. Dan ada satu lagi makhluk Allah yang tahu harga iman, yaitu iblis lanatul adai. Iblis tahu harga iman, maka kalau iblis datang kepada manusia, dia tidak curi mobil kita, tak curi pangkat kita, jabatan kita, tak curi harta kita. Dia ada curi apa? Iman. Bagaimana kita semua mati tanpa iman, nanti masuk ke dalam jahanam menjadi teman iblis selama-lamanya di sana. Maka hati-hati, iman ini nyarinya susah, hilangnya mudah. Iya. Nah, sekarang ini yang mau kita bahas, ibu-ibu, bapak-bapak, mau nggak imannya terus meningkat? Mau nggak naik terus imannya? Ya. Nabi ajarkan jadidu imanaku. Perbaharilah iman kalian kepada Nabi, tingkatkan iman kalian. Seorang sahabat bertanya, kaifa tajadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Coba yang keras suaranya, la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya selain Allah bukanlah Tuhan. Selain Allah bukanlah Rabb. Selain Allah tidak pantas untuk disembah. Selain Allah tidak pantas untuk ditakuti, untuk dimintai, untuk diharapi. Selain Allah adalah makhluk. Allah ini kuasa menciptakan manusia dengan pernikahan. Bapak Ibu punya ayah ibu enggak? Kalau Allah berkehendak, Allah mampu menciptakan manusia tanpa seorang ayah. Tanpa pernikahan, siapa itu? Nabi Isa alaihissalam Allah ciptakan tanpa pernikahan, nggak ada bapaknya. Kalau Allah katakan kun, fayakun, jadi maka jadilah. Allah pun mampu menciptakan manusia tanpa seorang ibu. Siapa? Nggak ada mak. Ibunda Hawa diciptakan dari, dikatakan dalam hadis tulang rusuknya Nabi Adam. Nabi katakan pokoknya hadisnya. Orang yang kata kelemah, pokoknya Nabi ibunda Hawa tidak punya mak, tidak punya mama, tidak punya ibu. Dan Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Banyak orang salah paham ketika dia mendengar cerita itu ibunda Hawa, ibunda Maryam hamil tanpa seorang suami. Oh, ini anaknya Tuhan ini. Tuhan tidak punya anak. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu ahad. Dia satu. Ahadun ahad. Allahu samad. Allahu samad. Allah tempat meminta. Tidak boleh kita meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak boleh kita berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu maksudnya. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya om, tidak punya tante, tidak punya kakak, tidak punya adik, no partner, tidak punya sekutu bagi Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu mesti mengenal Allah. Ya. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk, dia akan lari menjauh bersembunyi.
Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takut kepada Allah, barulah kita akan taat kepada Allah. Hari ini hadirin sekalian, banyak orang tidak mau taat sama Allah. Sebetulnya kenapa? Ini salah siapa? Salah orang yang di dalam masjid. Salah orang yang mengenal Allah yang tidak mau datang kepada mereka memperkenalkan Allah kepada mereka. Karena fitrahnya manusia ini sebetulnya taat kepada siapa? Kepada orang yang dia kenal. Kita ini bukan siapa-siapa bagi orang tidak mengenal kita. Ibu tahu, ibu sekaya apapun ibu di kampung ini, pergi keluar Buton ini, orang tak tentu ibu kalau orang tak kenal ibu siapa. Tapi ada yang di sini, itu orang paling kaya di Buton. Baru orang menunduk sama ibu, oh itu senyum-senyum. Paham? Tadi saya cerita di masjid sebelumnya kan, tiba-tiba Pak Ruslan Buton dipanggil orang di pasar. Ruslan sini om. Kira-kira marah gak barang sebesar itu, Pak? Orang ajar siapa yang panggil-panggil aku nih? Dibisikin, Pak, maaf dia manggil Bapak Jenderal, Pak. Kira-kira beliau langsung hormat ya? Siap komandannya? Hari ini Allah yang panggil, manusia datang. Kenapa? Mereka tak kenal Allah. Siapa yang salah? Yang mengenal Allah. Kenapa kau tak datangi mereka untuk memperkenalkan Allah kepada mereka? Contohnya nih, ada orang penting di Jakarta, pejabat, ataupun dia mungkin jenderal bintang 4 ya. Dia datang ke Buton, diundang sama Pak Ruslan, terus dibawa ke Masjid Al-Amin. Habis sholat maghrib, Bapak Jenderal tadi diminta Pak Ruslan, Pak boleh kasih ceramah Pak, kasih sambutan sedikit. Tapi Pak Ruslan tidak memperkenalkan jenderal ini kepada jamaah. Ketika jenderal bintang 4 tadi mulai bicara, satu persatu jamaah pergi keluar. Tak ada yang dengarkan dia. Kira-kira jenderal tadi marah sama saya Pak? Pak Ruslan. Ruslan, kurang ajar kau ya. Kau datang di sini tak kenalkan aku ke orang kampungmu, sehingga orang kampung menghinakan aku. Paham gak bunda? Jadi kalau ada hari ini orang yang mati sebelum mengenal Allah, dia mati sebelum masuk Islam, yang zalim bukan Allah, yang zalim orang Islam yang tidak mau berdakwah, yang tidak mau datang ke rumah-rumah manusia, datang ke kampung-kampung, ke pulau-pulau, naik gunung-gunung, melintasi samudra, melewati batas negeri dan negara, memperkenalkan Allah ke setiap hati-hati manusia. La ilaha illallah. Tuhan itu Allah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Kenalkan kepada semua. Itu tugas kita hari ini sekalian bunda. Saya dalam diundang ke Buton ini sebetulnya saya enggak ada rencana. Minggu lalu pun saya enggak tahu bakal ke Buton. Betul kan? Saya cerita tadi kan, manajer saya itu bilang, Ustaz, itu ada 700 undangan yang tidak saya balas. Orang WhatsApp. Dan ada yang undangan dari Makassar juga. Undangan lumayan, Pak. Cuma saya sekarang itu lagi fokus di rumah, lagi menulis Al-Quran 30 juz, lagi melukis. Saya ini pelukis, Bunda. Saya ini seniman, ya. Saya ini penyanyi, musisi dan pelukis. Jadi saya seniman yang berdakwah. Jadi saya kalau diundang-undang itu kalau tidak urgent banget saya tidak mau. Ataupun kalau saya keluar itu pasti saya kurus. Saya tak diundang. Saya datang sendiri, bawa makanan sendiri, bawa kompor sendiri, masak kemana-mana. Nah, kayak gitu saya kalau ingin berdakwah, Bunda. Supaya Bapak Ibu tidak repot menyiapkan makan minum buat saya. Jadi kalau kita dakwah itu tidak boleh mengambil manfaat dari orang yang kita dakwahi. Tiba-tiba istri saya bilang, Bi, berangkat di tanggal hari Senin harus minta KTP orangnya ini. Panitia minta KTP berangkat ke bau-bau, ke Buton. Saya bilang, saya lah kepikiran juga nih, ada apa harus ke Buton, di Buton, ya semua. Cuma saya gak tahu kalau bakal ketemu, Pak. Nah, pulang dari musyawarah nasional di Jakarta, juru, berangkat. Dan saya gak tahu mau temui siapa di sini. Saya gak ada nomor telepon ini, cuma ada saya ada ipar saya di sini. Dia di dari Namlaya, ada di sini.
Nah, dia yang telepon kakaknya. Jadi ternyata istri saya yang ngatur ini semua. Saya semua orang gak ada yang bisa ngatur saya kecuali istri saya. Sayang istri bunda, saya bukan takut istri. Sayang. Subhanallah hadirin sekalian. Akhirnya sampai saya di sini. Saya tak tahu bagaimana indahnya tempat ini. Cuma saya tahu itu Wakatobi. Wakatobi itu tempat wisata ya. Itu masih dekat sini kan? Dekat. Berapa jam dari sini? Oh, 2 jam. Nanti next time kita ke sana ya. Kita ke sana. Dakwah kita di sana. Saya cuma ada waktu singkat, bunda. Saya cuma 3 hari di sini ya. Nanti hari Jumat saya balik lagi ke Jakarta. Karena hari Sabtu ada acara yang tidak bisa di schedule. Sebetulnya acara itu hari Kamis. Cuman karena orang Buton minta sampai hari Jumat, maka kita tunda sampai hari Sabtu. Mudah-mudahan kedatangan saya ini bermanfaat. Amin. Amin. Ini bukti Allah yang mengatur semua pertemuan, perpisahan. Dialah Allah Ta'ala yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba ikuti kalimat ini coba semuanya ya, dengan suara yang lantang ya. Allah kuasa. Allah kuasa. Makhluk tak kuasa. Makhluk tak kuasa. Ulang 3 kali. Allah kuasa. Makhluk tak kuasa. Allah kuasa. Makhluk tak kuasa. Allah kuasa. Makhluk tak kuasa. Siapa makhluk itu? Manusia. Selain Allah. Bukan hanya manusia. Selain Allah adalah makhluk. Dan seluruh makhluk ini tidak bisa berikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Ya bunda, api bisa membakar kan? Tidak bisa. Yang membakar siapa? Allah. Gak percaya itu api yang bisa membakar? Buka Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud sulhanahu alaihi. Satu helai rambut pun tak terbakar. Orang bertanya kepada Nabi Ibrahim, kapan saat terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim? Ketika aku dibakar. Tidak tahu ceritanya? Mau saya ceritakan? Jadi hadirin sekalian, Namrud ini dalam kitab Bukhari diceritakan identitasnya. Dia adalah seorang raja yang sangat dicintai rakyat. Raja yang sangat adil kepada rakyat. Raja yang tidak akan tenang hidupnya sebelum rakyatnya tenang. Semua yang datang kepada Namrud sujud caranya. Akui Namrud sebagai maharaja, bahkan sebagai Tuhan. Dia tidak pernah sakit. Badannya kekar, six pack bro, ganteng lagi. Namrud itu sempurna jadi raja. Dia tidak akan tidur sebelum rakyatnya tidur. Semua rakyatnya patuh sama dia. Perintahkan apa saja, sami'na wa ta'ana. Dia dengar, dia patuh. Yeah. Tiba-tiba ada sekalian, dia dapat ilham akan datang nanti bayi seperti Fir'aun. Bayi laki-laki akan menghancurkan kerajaan. Ini orang yang cinta dengan kerajaan, dengan kekuasaan. Bagi dia bunuh orang gak masalah. Itu Fir'aun gara-gara mimpi saja akan datang bayi laki-laki akan menghancurkan kerajaannya. Dia bantai 70 ribu bayi laki-laki bagi saya. Itu penyakit Fir'aun sekarang diderita oleh orang penjajah Israel. Dia bantai anak kecil semua. Nanti kalau besar bahaya dengan kita. Maka anak kecil dibunuh semua. Dan waktu Namrud buat peraturan semua bayi laki-laki dibunuh. Ibunya Nabi Ibrahim alaihissalam dan ayahnya menyembunyikan kelahiran Nabi Ibrahim di dalam gua. Pergi ke hutan, diam-diam melahirkan Nabi Ibrahim dan ditinggalkan di sana. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam hadirin sekalian mulai tumbuh dari bayi dirawat sama ibunya. Ditinggalkan karena dibawa ke rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mencari siapa itu Allah. Waktu dia mulai kecil itu mulai berpikir, dia lihat itu bintang, jangan-jangan ini Tuhan.
Kemudian bintang hilang, dia kata tidak mungkin Tuhan kau hilang. Nah, apalagi rembulan purnama, mungkin Tuhan. Rembulan pun hilang, tidak mungkin Tuhan kau hilang. Datang lagi matahari, oh mungkin ini lebih bermanfaat ini cahaya, mungkin ini Tuhan itu. Oh. Sampai hari ini ada orang sembah matahari, karena pikirkan matahari itu hebat. Ibu tidak percaya pergi ke Jepang. Maka dia nafikan matahari. Mulai tumbuh remaja, Allah hantarkan Jibril alaihissalam untuk memperkenalkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Bahwasanya Allah lah yang menciptakan matahari itu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mulai tumbuh remaja, dia pulang temui ayah dan ibunya. Apa kerja ayah Nabi Ibrahim? Membuat patung berhala. Nabi Ibrahim anak yang baik, anak yang saleh. Dia seorang nabi. Yang mengajari dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka ayahnya perintahkan wahai Ibrahim, kau pergilah ke pasar, jual patung-patung ini. Maka Nabi Ibrahim pun mematuhi ayahnya. Dia pergi ke pasar, dia berteriak sepanjang jalan, oi, siapa yang membeli patung yang tidak bisa apa-apa ini? Patung yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ayo belilah patung yang tidak ada gunanya ini. Akhirnya tidak ada yang beli. Di sana-sana ada patung itu pulang, ayahnya marah-marah sama dia. Perilaku Nabi Ibrahim didengar orang namun. Dia ada anak muda yang hari-hari menghina berhala-berhala. Sampai suatu hari Namrus mengumpulkan seluruh rakyat di sebuah tanah lapang untuk memuja dia. Diam-diam Nabi Ibrahim AS masuk ke istana Namrus membawa tampak palu. Ya. Dihancurkan semua patung yang ada di istana Namrus, disisakan satu yang paling besar. Kemudian kampak tadi digantungkan di leher patung tadi. Namrus datang, dia langsung tahu, wah ini kelakuan Ibrahim ini. Pasti Ibrahim. Tangkap Ibrahim. Nah ini Pak, dicurigai langsung kan? Nah jadi kalau pemimpin yang soal ini sudah mulai panik, Pak, dia sudah tahu, tangkap. Tangkap. Nabi Ibrahim AS tidak sedikit pun khawatir. Dia sudah menafikan bintang, menafikan bulan, menafikan matahari, menafikan patung-patung sesembahan orang kafir. Sekarang ujian datang, menafikan Namrus la'anatullah alaih, raja yang tak pernah sakit, raja yang sakti pun tergoda. Sakti. Namrus ini luar biasa. Maka Namrus pun bertanya kepada Ibrahim, hai Ibrahim, man rabbuka? Ini mestinya bertanya bukan nakir. Iya. Tapi Namrud pun kurang ajar bertanya sama Nabi Ibrahim. Siapa Tuhan? Dia jawab, Allah Tuhan kita. Wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanku. Yang menghidupkan dan mematikan. Iya. Jadi ketika datang itu, siapa yang menghancur? Jadi kan tanya sama berhala ini, kayak gini nih ya. Tanya sama ini. Mana dia bisa bicara? Kenapa kau sembah? Maka Namrud panggil satu orang dibunuh. Hai Ibrahim, saksikan, akulah Tuhanmu yang telah mematikan. Kemudian orang yang dibunuh tadi ditepuk lagi dadanya, hidup lagi. Dan aku yang menghidupkan. Ada dua versi cerita. Dipanggil dua orang, satu dibunuh, satu dibiarin hidup. Sujud Ibrahim kepada aku, akulah Tuhanmu yang menghidupkan dan mematikan. Dah ini cerdas, Pak. Dah ini cerdas. Ketika dipepet, dia langsung dapat ilham, dapat wahyu dari Allah. Wahai Namrus, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menerbitkan matahari di ufuk timur dan tenggelamkan di barat. Kalau kau betul-betul Tuhan, sekarang buktikan, terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Panik gak, Pak? Panik gak? Masa enggak? Panik gak? Maka ketika mendengar jawaban Nabi Ibrahim, Namrus langsung membuat keputusan tanpa pengadilan. Nabi Ibrahim AS dijatuhi vonis hukuman mati. Bakar Ibrahim. Hidup-hidup dibakar. Perintahkan rakyat kumpulkan semua kayu bakar. Menggunung tinggi kayu bakar itu. Nah, ini ceritanya. Nabi Ibrahim AS dipermalukan. Dia ditelanjangi bunda. Orang yang pertama diberi pakaian nanti di Yaumil Mahsyar adalah Nabi Ibrahim AS. Karena beliau orang yang pertama dipermalukan asbab dakwah. Diikat di sebuah tiang. Sudah menyala api. Api menyala besar, begitu besar api. Seluruh rakyatnya berkumpul bersedang gurau.
bernyanyi, menari, memukul gendang-gendang karena api sudah mulai dinyalakan. Sebentar lagi akan ada eksekusi hukuman mati. Nabi Ibrahim akan dibakar hidup-hidup. Ketika api sudah mulai menyala, Nabi Ibrahim alaihissalam tundukkan kepalanya. 69 dari kejauhan, oh udah mulai takut Ibrahim. Coba tawarkan dia, suruh dia mengangguk sekali anggukan, akui aku sebagai Tuhan, dia selamat dari api. Datang putusan Namrus, Ibrahim, udahlah, daripada kau mati dibakar, lebih baik, udah, anggukan kepalamu, akui Namrus sebagai Tuhan. Apa jawaban Nabi Ibrahim AS? Semakin besar itu api, semakin tenang hatiku, karena semakin aku dekat dengan Rabb Allah. Aku merasa semakin dekat. Orang beriman itu semakin besar masalahnya, semakin dekat dengan Allah. Bapak Ibu, kalau tahu pemain surfing selancar, semakin besar ombaknya, semakin nikmat jadi selancar. Itu profesional ya. Tapi kalau tak pandai main surfing, tak ada ombak pun tenggelam. Ya. Yeah. Kata Namrus, kurang ajar. Tak mau dia menyembah aku. Panggil bapaknya Azar. Suruh bapaknya menarik ke tampel itu. Ibu tahu sampai sekarang itu tiang tinggi besar itu ada sampai hari ini. Dua tiang itu 18 meter tingginya, kata ahli sejarah. Itu digunakan untuk menarik tubuh Nabi Ibrahim ke kubaran api. Maka sekali-sekali keluar dari hutan, Pak, pergi ke sana. Insyaallah itu. Biar lihat itu. Suara lah ketika ayahnya datang, sudah pakai tongkat, sudah tua. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, beri kekuatan ayahku untuk menarik ke tapel ini. Jangan kau permalukan ayahku di depan orang banyak. Itu adabnya orang beriman kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya kafir. Ketika ke tapel sudah mulai ditarik, bergemuruh penuh langit, bahkan malaikat-malaikat berteriak, mutolong Nabi Ibrahim AS. Ya, nanti dulu Pak. Menolong Nabi Ibrahim AS. Bahkan binatang-binatang pun, seekor burung pipit mengambil air dengan paruhnya, dia terbang menyiram ke api, tidak sampai itu air. Ada seekor cicak menertawakan burung pipit, dia titip api. Pipit, burung pipit itu burung yang besar apa yang kecil? Ibu tahu ya, burung-burung ibu tahu. Kecil kan? Bukan Raja Wali ya? Sedikit airnya dia tiup, dia siramkan, tidak memadamkan api. Tiupan cicak pun tidak membesarkan api. Tapi Allah melihat di mana dua ekor makhluk ini berpihak. Burung pipit berpihak kepada Nabi Ibrahim, cicak berpihak kepada siapa? Kepada Namrus. Maka begitu besar pahala membunuh cicak, dilanda itu cicak. Cicak itu membunuhnya satu kali pukulan, satu sasaran, satu sebaiknya. Karena keberpihakan dia kepada kebatilan. Paham udah? Suara Allah turun malaikat, penjaga angin, menawarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, minta tolonglah sama aku, biar aku padamkan api. Diam Nabi Ibrahim, tidak perlu tahu. Turun malaikat penjaga hujan, air. Baik-baik, apa yang bisa kubantu? Aku tak perlu bantu. Diusir, dinafikan. Malaikat nafik, bahkan amin malaikat. Jibril alaihissalam turun menawar pembantuan. Ibrahim minta tolong sama aku. Apa jawab Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. Orang beriman tidak terkesan dengan bantuan kawan atau lawan. Jibril nafikan. Ini Bapak Ibu baru ada masalah sedikit, pikir orang kaya mana bisa bantu saya, polisi mana bisa bantu saya, pengacara bisa bela saya, bahkan yang lebih bodohnya lagi dukun mana yang bisa bantu saya. Ada gak? Orang beriman jangan kan masuk malaikat dinafikan. Cukup bagimu Allah, kata Nabi Ibrahim. Baru gila-gila jadi dirubah. Pantas Allah memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim sebagai Habibullah, kekasih Allah. Ya, Khalilullah, kecintaannya Allah.
Haleluya. Subhanallah hadirin sekalian, maka Nabi Ibrahim dilemparkan ke kobaran api. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, langsung Allah yang turun tangan memerintahkan api, ya nar, wahai api, kuni bardat, menjadilah kau dingin. Api menyambut tubuh Nabi Ibrahim seperti seorang ibu yang menyambut anaknya, menyambut bayinya, dipeluk, ditimang-timang, didudukkan dalam kobaran api, menggigil kedinginan dalam api. Karena perintah Allah dingin, hai api, jadilah kau dingin. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, kekasihmu Ibrahim kedinginan. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wassalaman ala Ibrahim, dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Maka api tak bisa membakar tanpa izin Allah. La ilaha pisau tak bisa melukai tanpa izin Allah. Nabi Ibrahim AS sudah asah pedangnya untuk sembelih leher anak. Perintah Allah, sami'na wa ta'ala kepada Allah. Itu pisau digorokkan ke leher Nabi Ismail tidak berdarah. Dites lagi, ini tak tajam, diulang lagi, tidak bisa, pisau tak bisa melukai. Bismillahirrahmanirrahim, muncrat darah, dia pikir anaknya mati, ternyata Allah ganti dengan seekor kibas. La ilaha illallah. Air sungai tak bisa menghanyutkan tanpa izin Allah. Nabi Musa AS dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil supaya menjauh dari kerajaan Fir'aun. Tapi ternyata keranjang Nabi Musa AS berjalan melawan arus, justru masuk ke dalam istananya Fir'aun dan lain-lain. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Saya mau tanya bunda, Allahnya Nabi Ibrahim, Allahnya Nabi Musa, dan Allah kita hari ini sama kan? Kenapa pertolongannya tidak sama? Karena iman kita berbeda. Seandainya iman kita hari ini seperti imannya para nabi, maka pertolongan Allah berikan kepada nabi-nabi, Allah berikan kepada kita. Seandainya iman kita seperti imannya para sahabat, maka pertolongan Allah berikan kepada para sahabat, Allah akan berikan kepada kita. Dulu 313 orang sahabat di Badar, cuma beberapa bilah pedang saja, 8 atau 9 pedang, cuma 2 ekor kuda saja, tak punya senjata, duit tak punya, jumlah sedikit, musuh ribuan dengan senjata lengkap. Tapi yakinnya para sahabat sempurna kepada Allah dan Rasulnya tanpa ada kesyirikan. Semua perkataan Nabi diikuti sempurna. Allah berikan nusrah ghaibiyah. Ribuan malaikat diturunkan membantu umat Islam. Hari ini mana pertolongan Allah bunda? Umat Islam disembelih, dibunuh, dibom hari-hari, mati ribu-ribu orang. Mudah kita kambing hitamkan orang kafir, mudah. Sekarang di Palestina, di Gaza, di Yahudi, la'natul 'alaihi, Israel penjajah Zionis, kafir harbi, jahat, la'natul 'alaihi, Allah la'nat mereka. Mudah kita salahkan Yahudi, betul tak? Di Suriah, mudah kita kambing hitamkan Syiah yang bantai umat Islam. Oh di Rohingya, banyak orang hias sekarang di Aceh itu semua, gara-gara umat Islam dibantai di Rohingya, oh, orang muda yang jahat itu. Mudah. Di China, di Uyghur, ribuan orang jutaan bahkan di penjara. Ditangkap sama orang komunis, mudah kita kami minta ke mereka semua. Di India, orang Islam dipukul seperti binatang di jalan-jalan. Tak ada harganya umat Islam ini, mudah kita serahkan orang Hindu. Mudah kita serahkan orang Kristen yang ada di tempat-tempat mereka yang majoriti, mudah, di Afrika. Tapi bila Allah hantar tsunami itu hancurkan umat Islam, siapa yang kami hitam? 400 ribu mati. Allah hantar gempa bumi, likuifaksi di Palu. Siapa mau kami hitam? Kami banyak nih, Gunung Merapi meletus. Nah, jadi hadirin sekalian, saatnya sekarang kita muhasabah diri kita. Ini 2023 mau habis. Menyalahkan orang lain yang belum belajar, anak kecil juga bisa. Gue apa? Dia salah. Yang perlu kita pelajari hari ini bagaimana kita menyalahkan diri kita. Ibu-ibu telah naik kurakal pun, mudah menyalahkan anak itu enggak? Ini anak kurakal ini kurang ajar, balik kundang ini semuanya. Tidak ada gunanya anak ini. Pernah enggak ibu introspeksi diri, kenapa anak kurang ajar? Apakah makanan yang kuberikan kepada dia sudah halal? Apakah aku sudah menjadi ayah dan ibu yang baik?
Siapa mereka puasa masker? Anak-anak itu yang disuruh sholat ke masjid. Ada banyak bapak-bapak suruh anaknya kok ke masjid. Bapak di mana? Hey, aku bapak, jangan tanya. Tidak bisa. Apa kau jadi bapak? Aku jadi anak. Anak sekarang kreatif, Pak. Tidak bisa disuruh-suruh. Diajak satu contoh lebih baik daripada 1000 nasihat. Adakah hari ini orang tua sudah menjadi contoh yang baik itu anak-anak? Hai suami, bapak, banyak bapak-bapak curhat sama saya, Bu. Ustaz, istri sering khawatir, Ustaz. Mereka terus saya pulang dulu. Ibu-ibu kalau mau suami ibu jantungnya sehat, Bu, jangan periksa handphonenya. Serang jantung masuk duduk-duduk-duduk. Bahaya. Army perempuan-perempuan melawan kepada suaminya. Kenapa? Karena suaminya tidak taat sama Allah. Ya Pak, mudah kita salahkan istri, mudah salahkan suami. Ya, coba hari ini semua perbaiki diri, islah diri kita. Ya Allah bersumpah berkali-kali demi waktu. Allah bersumpah demi waktu, walau fajar demi waktu fajar, wadduha demi waktu duha, walau asar demi waktu asar, walayl demi waktu malam. Seakan-akan Allah mengingatkan kita, hai manusia, ini waktu tak berhenti. Coba lihat detik-detik jarum jam. Seakan-akan dia berbicara, berkurang. Semakin dekat ke akhirat, betul? Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Saya minta maaf, dari tadi saya perhatikan wajah jamaah. Saya bukan tukang ramal, bukan. Ya. Tapi feeling saya ini, nampak-nampak zaman ini tidak lama lagi. Feeling tidak lama lagi. Ya Pak, tidak sampai 100 tahun lagi. Semua akan mati, gitu. Ibu-ibu, kalau suami ibu mati dulu, ibu mau ikut mati kan? Mau nggak teman ibu, teman suami dalam kubur? Serius? Tapi lu bersumpah hidup semati, mana? Ada pasti cerita Ustaz Abdul Somad. Cerita Ustaz kan? Ada seorang lagi, bapak-bapak meninggal dunia. Ibu-ibu ini tidak disyariatkan datang ke pemakaman. Bukan tak boleh, boleh aja, tapi tidak dianjurkan, bahkan cenderung dilarang. Ibu-ibu ini kalau suaminya meninggal turun di rumah saja, nggak usah datang ke pemakaman, karena banyak terjadi drama di sana, betul? Nangis-nangis di kuburan. Nah, jadi ini cerita sama saya, nggak tahu ini betul apa nggak ceritanya. Jadi bapak ini sudah dikubur, masuk dia lahan, istrinya teriak-teriak pengen masuk juga. Macam aku. Anaknya pun pegang tangannya. Anak-anaknya semua pegang tangannya. Perlu ibu-ibu ikhlas kan ayah ibu. Ikhlas kan ayah. Ustaz pun sudah kasih ibu istighfar ikhlasnya suami ibu. Aku mau mati. Akhirnya Ustaz pun panik. Kata Ustaz, ya ada anak-anak, lepaskan tangan ibu mana. Biarkan ibumu bersama ayahmu di dalam. Setelah dilepaskan, ternyata nggak masuk ibu ini. Acting aja belum lah, ternyata cuma acting saja. Tapi ibu-ibu ini hebat, hampir semua janda, ya, yang kematian suami, banyak yang bersabar tidak menikah lagi sampai mati, betul? Nggak mau dia lagi menikah. Dan Nabi berjanji, kata Nabi, siapa saja perempuan yang ditinggal mati suami janda, kemudian dia tidak menikah lagi sampai hitam pipinya, flek hitam, dah sempat perawatan, dah ada skincare dia, dan itu sudah skincare. Sibuk mencari nafkah untuk menafkahi anak-anaknya. Dia tidak menikah sampai mati. Maka wanita ini kata Nabi seperti ini denganku di dalam surga. Jadi ibu-ibu bersabar ya, yang janda-janda nggak usah tergoda, teruslah menjanda sampai mati. Ya. Betul bangsaan ya, gak mau juga gak mau. Kalau mau menikah boleh, dilarang gak boleh. Jadi janda ini gak boleh dilarang menikah, gak boleh disuruh menikah. Tapi kalau duda, kata Imam Syafi'i, boleh menduda 3 hari saja. Hari keempat makruh hukumnya.
Karena laki-laki ini kan ini makhluk lemah bundar. Laki-laki tak bisa hidup tanpa wanita, betul? Tapi wanita bisa hidup tanpa laki-laki. Kalau wanita ini banyak duitnya, tak perlu dia laki-laki. Kalau laki-laki banyak duitnya, banyak dia perlu wanita. Nah itu beda. Nah itu beda. Kita beda sedikit. Iya pak. Itu beda kita sedikit. Jadi perempuan memang luar biasa di sini. Laki perempuan banyak yang bersabar setelah kematian suami dia bersabar tidak menikah lagi. Tapi bapak-bapak tidak ada belum mati istrinya. Sudah buka cabang lagi mana-mana ya. Tapi di tempat lain di sini enggak ya. Enggak ada bedanya. Allah sama saja. Nah, jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berlalu. Sebentar lagi kita akan tinggalkan ini dunia. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa, kita akan tinggalkan dunia. Apa beda dunia dengan akhirat? Bunda, apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara. Kok pada suaranya gimana? Belum makan ibu-ibu. Ayo keluarkan suara terbaik ya. Bapak ibu semua keluarkan suaranya ya. Bismillah. Ya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Kurus pun sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia bukan tempat tinggal hadirin, dunia di tempat meninggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan, betul? Apa yang kita bawa? Hanya iman dan amal soleh. Kata Buya Hamka, apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah itulah rezeki kita sesungguhnya. Bunda, cari harta yang banyak, kumpulkan harta sebanyak mungkin, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Itu orang cerdas. Sebelum pulang kampung, bangun rumah yang bagus di kampung supaya rindu pulang kampung. Betul enggak Bunda? Orang yang enggak ada rumah di kampungnya takut dia pulang kampung. Mas. Nah, dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Saya ingatkan Bunda, enggak lama dunia ini. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat sama dengan 50 ribu tahun dunia. Mau tahu berpanjang dunia dan akhirat itu di depan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celupkan ujung jari telunjukmu ke samudra yang luas dan lihatlah air yang ada di ujung jari kanan hati hitungnya, itulah dunia. Nasib tidak ada apa-apa. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Maka jangan menunda-nunda taubat hadirin sekalian. Karena ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Jangan tunggu nanti-nanti, nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu digapai. Banyak orang berencana tobat besok pagi, tahu-tahu malam itu dia tidur, dia tak bangun lagi. Ada? Berapa banyak kita yang orang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Ada orang pengen beli mobil, dia mati sebelum punya mobil.
Ada yang banyak menikah, dia mati sebelum ijab kabul. Dan disebar undangan, ketik telah dipesan, gedung telah dirias, besok ijab kabul. Mati malam ini ada. Malaikat mau 70 kali menantang wajah kita setiap hari muda. 70 kali sebetitai. Siang dan malam. Mungkin saja malam ini malam terakhir kita. Tak usah takut mati, takut mati, mati. Enggak takut mati, mati juga. Siap mati, mati, enggak siap mati, mati. Tak ada yang pasti di dunia selain kematian, betul? Capres belum tentu jadi presiden. Betul? Cagup belum tentu jadi gubernur. Cagup belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat, calon mati pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Wahai jangan tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia zaman akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, yang biasa mati, yang di belakang mati, mati. Tunggu, depan. Yang di belakang mati, yang di samping mati, yang di tengah mati, yang ceramah mati. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat amal, ingat mati. Ibu-ibu sekali-sekali berziarah ke pemakaman. Ya, datang ke makam dan lihat. Tak sama banyak kuburan itu. Maknanya kita semua bisa mati tiba-tiba. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak. Tapi urusan kematian kadangkala lebih duluan cucu daripada nenek. Buat persiapan ya. Tak usah cinta dunia bunda. Dunia ini pengkhianat. Ya. Semua orang yang mencintai dunia tragedinya nanti cintanya oleh dunia menyesal. Kata dunia miliki aku muliakan kamu, kita dia kita miliki dia hinakan kita. Apa itu dunia? Semua perkara yang tidak ada manfaatnya itu akhirat itu dunia. Apa itu dunia? Semua benda yang tidak bisa dibawa ke akhirat itu dunia. Apa itu dunia? Segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala itu dunia. Dia bukan berarti dunia itu bekerja, berdagang, ke sawah, bukan itu. Dunia ini apa saja yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, yang tidak ada hubungannya dengan syurga. Ya, orang yang mau masuk ke dalam syurga, belum sampai di dalam syurga, hawa syurga sudah terasa, betul? Orang mau ke puncak gunung, belum sampai di puncak gunung, hawa dingin sudah terasa. Orang yang mau ke kobaran api, belum sampai di pusat api, hawa panas telah terasa. Jadi ahli syurga itu bisa dikenali di dunia ini. Ini kayak ini ibu-ibu ini semua ahli syurga semuanya. Nampak senyumnya itu manis kan, bahagia. Kita tanya ibu ada duit? Gak ada. Tapi kok senyum? Ada Allah. La ilaha. Bapak-bapak juga gitu. Nampak. Kalau orang ahli neraka itu suntuk aja buahnya. Gimana kabar bang? Pusing. Pening. Stres. Tak ada bahagia-bahagia. Padahal rumahnya besar. Tapi kehidupannya sempit. Orang beriman meskipun rumahnya sempit, kehidupannya lapang. Bahagia terus. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana? Hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu? Tidak ada gunanya. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Ada istri senang, tidak ada istri senang. Istri 1, 2, 3, 4 senang. La ilaha illallah.
ilaha illallah, la ilaha illallah, masya Allah. Itu coba lihat guru-guru kita, hidupnya enjoy aja. Gak punya istri dia bahagia, punya istri satu dia bahagia, dia bukannya mau menikah lagi dia bahagia, hidupnya tenang tetap. Ini orang tak beriman, gak ada istri, gak ada suami, susah. Ada suami tambah masalah. Dia apa? Sebetulnya hubungan kita dengan Allah rusak, tidak sekalian. Nah, maka saya ingatkan, dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Insyaallah. Nah, jadi hadirin sekalian, kita lihat. Saya pengen di masjid ini cepat selesai, ini gimana caranya? Di masjid ini perlu berapa lagi duitnya, Pak? Hah? Ada perlu 2 miliar lagi, 3 ya? 3 miliar lagi? Iya. Iya, iya. Ini kalau orang sini semua patungan satu orang 100 juta, ya selesai 30 orang. Ya. Saya doakan siapapun yang menyelesaikan masjid ini, Allah bangunkan istana di syurga. Kalau berangkatkan haji dan umroh sekeluarga, amin. Masya Allah ya Bunda ya. Ibu jangan pelit-pelit kalau urusan agama ya. Kalau urusan dakwah, urusan masjid, urusan pesantren, jangan sampai kita tidak ikut ambil bagian. Saya Bunda, alhamdulillah ya, punya sudah banyak bangun masjid. Bukan ria, bukan bangga-bangga tidak. Tapi ini perlu diceritakan supaya jadi motivasi. Ya. Saya dulu pelukis, pelukis potret banyak orang. Kemudian setelah dapat hidayah, saya dapat hidayah itu tahun 2000, di mana di Bali. Jadi saya mengenal Islam bukan di Mekah Madinah, bukan di madrasah. Jadi aku, kalau mau tahu, saya pakai sorban seperti ini sudah 23 tahun, tak pernah saya lepaskan. Ya, 23 tahun saya mulai mengenal Islam dan saya jatuh cinta dengan Rasulullah SAW. Dan saya tidak akan hidup dengan kejadian yang cara Nabi. Saya memutuskan untuk berpakaian dengan cara Nabi, saya tuh makan minum dengan cara Nabi. Itulah jalan hidup yang saya lewati. Kenapa pakai tongkat? Udah tua dari sudah sakit kaki, bukan, ini sunnah. Tongkat ini sunnah. Ya. Bukan karena tua Pak Ruslan. Jadi kata Imam Syafi'i bilang tuh umur 40 tahun itu disunahkan pakai tongkat. Kalau udah 40 tahun umur disunahkan pakai tongkat. Kalau saya berjalan nih, saya Pak Kepala Desa, Pak Ruslan, kami berjalan bertiga. Tiba-tiba ada anjing yang ngejar, Pak. Yang dikejar mereka berdua. Kalau saya nggak mungkin dikejar karena ada tongkat. Anjing tahu nih. Jadi pertengkaran pecah kepala kita nih. Ya, ini manfaatnya nih. Berarti bisa jadi senjata kita untuk melindungi diri kita. Ya, ini sunnah. Oh, mantanya diri ini kenapa kayak pandai yang kita ini sunnah. Ini sunnah. Semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya memutuskan untuk berhijrah. Saya mau berhenti jadi pelukis. Kata guru saya, jangan. Kamu ganti genre lukisanmu dari pelukis. Dari melukis makhluk hidup menjadi melukis kaligrafi. Alhamdulillah sekarang saya jadi pelukis kaligrafi tercepat di Indonesia versi Muri. Musim rekor Indonesia sekarang. Dan sekarang saya sedang menulis Al-Quran 30 juz sudah. Sudah selesai 20 juz, tinggal 10 juz lagi. Dan itu lukisan Al-Quran itu dijual hasilnya untuk membangun masjid di Palembang. Ya, jadi dari lukisan saya sudah sumbang masjid itu kurang lebih 8 miliar dari lukisan itu. Nah, kemarin juga waktu itu nonton TV One nggak? Lukisan saya dilelang di TV One terjual 250 juta untuk Gaza. Untuk 100% donasi itu disalurkan untuk Gaza. Nah, jadi kalau nanti mungkin kedepannya masjid ini mau bikin acara penggalang dana, boleh undang saya lagi. Ya, kita bawa lukisan yang banyak. Insyaallah ya. Tapi apa beli? Ikut beli ya, ikut beli nanti kita bagi hasilnya untuk masjid. Dan sekarang hadir sekalian yang mengundang saya kebetulan dari teman-teman dari pesantren. Ini masya Allah ya. Ini ada akan dibangun di Lenter Buton. Ibu tahu tempat itu? Ya. Pondok Tahfiz Al-Qur'an di Zamuddin Awliya. Ya. Nanti siapapun yang mau berdonasi untuk pesantren itu, ya ini bukan buat saya ya, jangan salah paham. Ini donasi ini akan disalurkan melalui rekening pesantren itu. Nanti saya akan buatkan namanya langsung di sini saya tuliskan, terus saya tanda tangan nih. Nanti bisa dibingurai ini kenang-kenangan ya, sertifikat wakaf namanya.
Jadi Bapak Ibu yang mau ikut ambil bagian membangun pondok pesantren Tahfiz Al-Qur'an di Zamuddin Aulia, please angkat tangan. Uangnya enggak mesti sekarang. Boleh besok, boleh lusa, kapan saja Ibu mau transferkan silakan. Yang penting niat dulu. Niat dulu, nanti namanya akan dicatatkan dan nomor rekening pesantren akan diberikan. Ya, siapapun yang berdonasi ya minimal 1 juta rupiah. Nanti akan saya tuliskan namanya di sertifikat wakaf ini. Siap Ibu ya? Ah, ini ke Ibu-ibu Pak Ruslan banyak duitnya. Karena bapak-bapak cari duit yang pegang ibu-ibu. Biasanya begitu Ibu ya. Baik, siapa yang pertama kali ikut ambil bagian dalam pembebasan lahan apa santren Nizamuddin Aulia Tahfidzul Quran? Ada, bismillah. Bismillah, saya tuliskan namanya. Nanti kita foto bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.